jumpa lagi sama gue Caci Mas Kuli. Dan dalam video kali ini kita akan melanjutkan petualangan si Alex yang dalam part yang kedua atau video sebelumnya kita sedang dalam perjalanan mencari informasi tentang hilangnya adik si Alex yang dicus. Dan kita sedang berada di area pemakaman. Oke, kita lanjutkan perjalanan kita. Masih di area pemakaman yang menyeramkan, dan kita lihat peta. Sepertinya kita akan menelusuri lorong ini dahulu, karena tidak ada jalan lain yang tersedia. Seperti biasa, kita lihat-lihat dahulu barangkali ada item yang tersembunyi di dalam makam-makam ini. Tidak ada yang aneh dalam makam-makam ini, namun ada tulis-tulisan seperti si orang yang meninggalnya, identitas dan sedikit biografinya. Tidak bisa juga. Oke, sepertinya itu ada lorong yang sunyi, kita akan masuk. Dan ternyata kita menyeberang ke lorong yang selanjutnya. Digembok. Oke, lumayan. Ada minum-minuman. Ih, itu ada lubang, namun nanti dulu kita telusuri dulu saja jalannya. Tidak ada apa-apa ya. Kita langsung saja masuki lubang. Oke, masih makam-makam seperti lorong makam yang tadi. Sepertinya ini adalah makam para tokoh di kota ini. Tidak ada yang aneh. Dan kita hanya menelusuri lorong-lorong. Tadi pintu ini terbuka sendiri ya? Petunjuk itu, geng. Kita anggap saja itu sebagai petunjuk. Kita lihat tugas kita terlebih dahulu. Masih sama seperti yang kemarin atau di part sebelumnya. Joshua tidak di rumah dan kita harus mencari informasinya. Ada suara, geng. Suara anjing sepertinya itu. Oke, kita pasang kuda-kuda. Tidak ada apa-apa ya. Nah, kan. Hajar. Oke. Hajar. Mantap. Untung cuma satu. Kalau banyak mah repot juga. Kita bisa loncat ke bawah. Tidak ada apa-apa ya.
Oke, kita sudah berada di lorong yang lain. Ini satu lorong lagi, kita tidak bisa masuk. Jadi bukan ke situ jalannya ya. Oke, itu ada lubang. Seperti biasa, sepertinya kita harus melalui lubang tersebut. Dan kita berada di sisi lain dari pemakaman. Kita cari jalan naiknya. Oke, kita berada di pemakaman yang luas. Gua bakal keliling-keliling dulu, geng. Siapa tahu ada sesuatu. Oke, gua keliling-keliling dulu. Tidak ada apapun. Cuma pemakaman saja. Wow, ada anjing, bro. Siap-siap, bro. Lagi makan mayat ya. Kena ya, sakit. Aduh, aduh. Lumayan juga. Sakit juga dia gigitnya ya. Oke, gua mesti awet-awetin root drink-nya, soalnya jarang banget nemuin health drink di game ini atau health-healthan. Oh, sepertinya jalannya ke sini. Tapi nanti dulu, gua belum kelilingin semuanya. Tidak ada apapun. Baiklah, kita teruskan saja. Hati-hati. Tengok kiri, tengok kanan. The guardian, the ones who was all... Ah, nggak tahu lah. Bodo amat. Sepertinya masih areal pemakaman, dan gua bakal telusuri semua bagian. Barangkali ada sesuatu item yang harus kita temukan. Oke, sepertinya gua menemukan lempengan yang di video sebelumnya pun ada lempengan seperti ini, namun sisi...
sisi satunya lagi. Jadi mungkin saja kita bisa menyatukan benda ini. Namun kegunaannya gue tidak tahu untuk apa. Ya, sepertinya. Oke, kita lanjutkan kembali. Tidak ada apapun. Oh, sepertinya lempengan yang setengah lingkaran dan setengah lingkaran itu untuk membuka gerbang ini ya, bro. Tapi nanti dulu, kita akan berkeliling dulu. Tidak ada yang aneh. Berarti kita tinggal masuk atau membuka gerbang ini. Oke. Terbuka dengan sendirinya. Ajaib. Padahal mah nggak ada yang berubah. Tidak ada lempengan ininya pun. Sepertinya gerbang itu bisa kebuka. Dan si developer membuat gerbang itu terbuka dengan sedikit susah ya. Oke, kita berada di parking area. Sepertinya gua mencium sesuatu. Yang tidak benar. Jalannya hilang, bro. Kena gempa atau apa? Hampir sama ceritanya kalau di Silent Hill yang lainnya pun seperti itu. Jalannya terpotong. Oh, ada manusia, ada orang, kita samperin. Halo, cewek sendirian, bro. Oh, dia kenal sama si Alex. Apakah dia mantannya si Alex yang diceritakan kemarin sama apa wali kota atau semacam itu? Oh iya betul, si L. Sendirian, bro. Oh, dia lagi nempel-nempel orang hilang. Oh, banyak banget yang hilangnya. Termasuk salah satunya si Josh. Bingung kayak gitu ya. Suruh berhenti si Alex sama si L, tapi tetap dia mau melanjutkan mencari si Josh.
Oke. Gua dikasih radio sama si L. Oke, terima kasih ya. Baiklah, kita akan melanjutkan. Kita tanya sekali lagi. Oke, dia sedang sibuk katanya, bro. Gak mau diganggu. Kita coba masuk ke sini. Dan ini adalah SGPD. Mungkinkah ini kantor polisi barangkali ya? Kantor polisi. Ya, Seven Glen Police Department. Wow, sepertinya di sini ada kejadian yang luar biasa. Mobil polisi menabrak anjing jadi-jadian. Menyeramkan sekali ya. Kita jalan ke satu sisinya lagi dan kita menemukan P3K atau pertolongan pertama. Dan di area sini sudah tidak ada yang kita bisa masuki lagi. Jadi kita akan melanjutkan ke jalan sisi lainnya. Dadah, El. Wait, wait, wait. Seperti klaim polis. Kita coba ke sini. Buntu, bro. Tuh, ke kota selanjutnya itu nggak bisa. Nggak ngerti. Jadi kita sudah terjebak di kota ini. Dan anehnya si Alex numpang sama mobil kontainer pulang ke kota ini. Dan kemana itu kontainernya ya? Atau jalan mana? Wow, kabut. Gak bisa kita diputar arah lagi. Kita tidak bisa menembus kabutnya. Ya kan? Kembali lagi. Oke. Ini aja ada jalan masuk. Entah kemana. Kita lihat. Ke suatu tempat. Ada suara-suara, bro. Tempat apakah ini? Wow, sungai. Airnya kencang banget. Dilarang masuk. Dan kita masuk. Soalnya tidak ada jalan lain. Oke. Dan kita berada di apa ini? Tempat barang bekas ya? Barangkali saja ada barang yang berguna. Kita cari tahu. Dan tidak ada apa-apa sejauh ini di tempat ini. Gak bisa dibuka. Dan kita satu-satunya jalan adalah memasuki lubang ini. Ada penunggunya enggak? Ya, gak bisa masuk. Gak bisa masuk.
Tidak ada apa-apa, masih tidak ada apa-apa. Ada pintu. Tidak ada kabar yang berguna di sini. Oh, Curtis. Jadi ini tempat tinggalnya si Curtis barangkali. Curtis itu yang ada di notnya papanya si Alec. Jadi orang yang suka membetulkan sesuatu atau mekanik barangkali ya, seperti bengkel. Mungkinkah kita akan membetulkan pistolnya yang dari mamanya si Alec di sini? Kita lihat saja. Oke, ini jalan masuk satu-satunya. Apakah kita berputar-putar? Tidak ada petanya, bro. Dan ini satu-satunya jalan. Oke, ini dia sepertinya dia si Curtis. Halo. Oh, bro. Kenapa, bro? Oh, si Alec itu papanya sheriff di kota ini. Serem dia ngomongnya ya, nggak bisa diatur-atur sama orang atau diperintah-perintah dia. Dia nanya lagi Joshua. Major Bartlett. Major itu wali kota. Oh, Major Bartlett itu katanya yang sedang menggali kuburan, bro. Oke, sepertinya dia ngasih kita senjata lain dan si pistol dari ibunya si Alec mau dia simpan. Jadi miliknya si Curtis sepertinya. Oke, kita mendapatkan satu buah handgun. Wow, ada shotgun, bro. Coba, 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 coba. Bisakah saya mendapatkan shotgun? Oke.
Easy man, tenang, tenang. Oh, baiklah, dia nggak ngasih. Why, bro? Okay, bro. Okay. Misi, misi. Saya mau coba dulu. Jalan-jalan. Oke. Kita dapat peluru. Berarti kita punya 9 peluru. Do 18. Lumayan, tapi kita harus awet-awet makainya. Soalnya di sini oke, ada save-savean juga. Jadi kita bisa save di sini. Drink. Baiklah, terima kasih Curtis. Gua ambil map. Nah, buat apa? Kan udah ketemu juga. Oke. Ada tas, kita harus kembali lagi berarti ke pemakaman yang sebelumnya, di mana ada orang tua yang sedang menggali kuburan tadi. Ups, di video sebelumnya maksud saya. Jadi di video sebelumnya itu ada kakek-kakek yang sedang menggali. Baiklah, kita lanjutkan kembali. Kita lihat petanya, oke. Di samping pintu safe haven ini ada pintu lagi. Oh, ini dia. Dan ternyata kita keluar di sini, bro. Tadi kan gua ke sini juga ya. Tapi kenapa nggak nemu pintu itu? Ya sudahlah. Sekarang kita keluar dari tempat ini. Kita akan mencari si Major. Serangan tiba-tiba, bro. Hampir saja, ya. Oke. Tidak kena. Mampus. Ada lagi, ada lagi, ada lagi. Tidak ada. Ada serangan yang tidak terbayangkan ya. Kejutan. Ngemeng-ngemeng, pintu keluarnya di mana, bro? Ini? Bukan, bro. Ini nggak bisa dibuka ini. Oh, bukan bro, bukan di situ. Nah, ini Ashwam. Baiklah, kita keluar lagi dari tempat ini dan kita menuju ke pemakaman. Terpaksa kita kembali. Ada apa itu? Apakah ada sesuatu? Oh, ada apa di atas, bro? Oke, ada cutscene. Oh,
Halo yang pakai radio. Halo. Alex Shepard. Siapa itu, bro? Wow, ada kabut. Kabut apakah ini? Oh, monster, bro. Monster apakah ini, ya? Monster baru, bro. Siap-siap. Oke. Okay. Yuhuu. Maju, maju. Wow. Ganas ya, bro. Mau pakai handgun tapi sayang, bro. Coba aja kita kalahin. Oke, ganas dia. Bisa, 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 bisa. Bisa teratasi tanpa menggunakan handgun. Oke, kita langsung saja. Gua mau langsung saja nyari si Mayor Bartlett. Karena dia adalah kuncinya yang tahu tentang kota ini. L, si L sudah tidak ada, bro. Wow. Mantap. Oke. Sepertinya kita harus pakai heat drink. Oke, bro, lanjut. Kita langsung saja menuju ke tempat parkir, lalu kita masuk ke kuburan. Hati-hati. Oh, ada dia lagi, bro. Yeay. Mantap. 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 Wow. Cakar dia, nyakar ya. Oke. Tidak ada apapun. Dan tujuan kita adalah sini, bro. Kita harus oke ke sini. Waduh, jauh juga, bro. Sini jalannya. Oke, ini lapangan yang tadi. Dari sini kita nggak ada jalan. Menurut peta kita harus ke sini, bro. Balik lagi ke jalan yang tadi kita masuk. Ke sini, bro. Oh iya, betul. Betul ya.
Ya, balik lagi dia. Sialan. Sini dong, bro. Oh. Ada gogok lagi, gogok lagi. Musim gogok sekarang. Ada lagi? Jalannya ke sini, bro. Oke. Oh, ada monster ini lagi, bro. Hook lagi ya. Hajar, bro. Hajar, bro. Gak kena. Oh. Galak dia, bro. Bau. Enteng lah, enteng. Segitu mah enteng, bro. Kita harus ke sini. Terus. Oh, enggak. Oh, benar, benar, benar. Sini. Terus. Mana? Sini. Mana, bro? Sini ya? Bukan. Oh, ini dia lubang. Dan ini juga lubangnya. Hati-hati, ada si smoke lagi, bro. Oke, sekarang kita bisa save, save di sini. Ini dia tempat save-savean. Kita save lagi. Mulai di sini, akhir di sini. Nanti aja dulu. Next save-savean gua bakal akhirin video, oke? Okay? Sini, bro. Oke, betul. Betul kan ya? Nah, sebelah kiri kita, bro. Sini ya. Nah, ini dia makamnya, bro. Tapi orang tua yang kemarin ada ngegali di sini, ngegali makam di sini, sekarang nggak ada. Tidak ada orangnya. Yang kita cari tidak ada, bro. Terus kita kemana, ibu? Patung yang menyeramkan. Jadi sekarang kita kemana nih, bro? Kita lihat saja objektifnya dulu. Kita sudah ada di lokasi soalnya, tapi orangnya nggak ada. Objektifnya tidak berubah. Kalau gitu kita explore saja barangkali. Oke, kita bisa masuk ke ruangan ini. Tidak ada juga orangnya di sini. Padahal tadi dia ngegali terus loh. Kemarin dia ngegali terus. Oke, puzzle pertama di game ini. Kita coba geser sini. Gak ada yang terjadi. Oke. Kayaknya ini harus masuk ke bawah. Jadi kita harus
Enggak dong ya. Udah di sini. Kita coba sini lagi. Enggak bisa, bro. Baiklah, ini ke sini. Ini ke sini. Ini ke sini. Gak bisa, gak bisa, gak bisa. Jadi kita harus bisa nurunin tuas itu barangkali ya. Oke, kita coba ini masukkan ke sini. Oke, ini dia. Dan kita turunkan. Terbuka. Baiklah. Kita lihat apa isinya. Oh. Mayatkah dalamnya? Bah. Cuma jam tangan, bro. Jam tangan. Mayat gitu, hantu gitu. Ini mah jam tangan. Jam tangan pakai puzzle. Hebat, luar biasa ya. Wow, si Alex jadi pusing. Dengerin jam tangan itu, bro. Apakah itu kunci dari semua misteri? Apa yang terjadi? Pegang jam tangan, langsung roboh. Sudah bangun si Alek. Berada di manakah kita? Jadi di jalan ya, bro. Tadi kan kita di dalam kuburan. Sekarang kita bangun di jalanan. Dan Silent Hill luar biasa sekali. Oh, tadi kita memulai game di Shepherd Glen dan sekarang tiba-tiba kita berada di Silent Hill. Dimana kalau nggak salah Silent Hill itu suatu tempat di Amerika mungkin ya. Dan sepertinya beda dengan tempat. Oh, ada si Josh bro, ketemu kita. Josh, mana Josh? Joshua, Joshua, kemana dia bro? Wow, udah ada di dalam aja dia. Gimana bisa masuk? Tapi kita nggak bisa masuk, bro. Kita sepertinya harus mencari alatnya dulu. Oke, sambil kita mencari alat, sambil kita eksplorasi. Daerah sini. Buntu ini, gak bisa masuk kemana-mana. Wow, 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 wow. Oh. Wow. Sialan ya. Oke,
Oke, kita akan mencoba pakai handgun ya. Oh, dua kali tembakan, mati. Kita pakai pisau aja dulu. Kita lanjutkan mencari. Kalau ada musuh seperti itu, berarti jalan kita benar ya, bro. Ada jalan jurang. Oke, ini dia ada kapak, bro. Wow. Kita akan kembali ke hotel. Artinya kita sekarang sudah bisa memakai kapak ini untuk membuka. Kelewatan, bro ya. Oke, kita bisa masuk. Jos, tunggu Jos. Jos, tunggu Jos. Iya, dia masuk ke sini. Gak bisa dong. Sialan, dia naik. Ya, dasar Jos, Jos. Bikin sulit aja, Jos. Ikut pulang, kenapa? Kemana dong ini? Gak bisa dong. Oke, kita dapat maintenance key. Maintenance kit itu di mana, bro? Belum ada map lagi. Susah dong. Oke, nggak ada power. Sepertinya kita harus mencari maintenance room dan menghidupkan power. Map. Oke, ini dia map. Oke, ini. Oh, ini dia. Kita harus ke sini ya. Ini di luar, berarti ya. Di luar, ini Grand Hotel. Ini jalan yang tadi buntu. Dan ini dia. Berarti kita harus keluar hotel dulu. Apa yang unlock katanya? Service door left. Suara apa itu? Bro? Wow. Si smoke lagi, bro. Kita kapak, bro. Kita udah punya kapak sekarang. Halo. Ya. Kamu umpan dia sama kapak.
Mampus. Lanjut, kita keluar. Tidak bisa terbuka. Pintunya kekunci. Oke, kita sudah di jalan raya dan ada si smoke lagi. Hajar. Sakit, bro. Kurang ajar. Hajar, bro. Hajar lagi, bro. Sialan. Mantap. Dengan terpaksa sepertinya kita harus memakai Gathering lagi. Tinggal 2 dan push aid kit 2. Terpaksa ya, bro. Ini dia, sepertinya ini. Kita harus pakai kunci dan terbuka. Oke, ada Gathering, tujuan utama kita ya. Ini generatornya. Dan ini kabel-kabelnya. Oke, teka-teki lagi. Jadi kita harus menyambungkan. Oke, seperti ini. Try to connect. Coba connect-kan. Gak bisa, bro. Oh, begini. Tes power. Gak bisa. Sepertinya kita harus mencoba ya. Kita acak ya. Ini ke sini. Tes power nggak bisa kita sejajarkan, coba ya, sini ini ke sini, udah enggak, ini ke sini. Oke, sudah sejajar. Nggak bisa, bro, nggak bisa. Coba dong ini ke sini. Oke, yang ini ke sini. Nggak bisa juga. Nggak bisa, bro. Oke, bro, ternyata seperti itu ya. Ampun, susah amat. Power sudah menyala. Kita kembali ke dalam, bro. Oke.
Langsung saja kita menuju lift. Ini dia liftnya. Wow, ada bulat. Kenapa katanya? Habis. Wow. Ada apa ini, bro? Monster baru, bro. Mantap. Ada lagi, bro. Ya, nggak bisa. Mana lagi, bro? Ada lagi. Oke. Cari ke dalam. Udah nggak ada, bro. Habis ya. Lipnya jatuh. Oke, kita berada di ruangan selanjutnya di hotel ini. Sepertinya kita terhalang dan tidak bisa masuk ke sana. Ada suara apa tuh? Ada lubang tapi kecil, gak bisa masuk kita ya. Bisa di-cut katanya, pakai pisau. Oke. Oke, ada save-savean. Wow. Ini fotonya Joy Bartlett sitting on the treehouse. Ini berarti temannya si Josh barangkali ya. Temannya si Josh di rumah pohon kita, yang di rumah si Alex. Rumah pohon di rumah si Alex. Oke. Kita save. Dan baiklah, untuk Silent Hill Homecoming part ketiga ini gua sudahi sampai di sini dulu. Kita lanjutkan di next video. Sampai jumpa dan semoga hari Anda menyenangkan.